mahal yang ada duit. Mahal. Mahal. Kalau misalkan denger-dengeran, soalnya kalau anak denger-dengeran pinter sekolahnya, nanti gedenya pasti cari duitnya pinter. Kalau nggak denger-dengeran pasti kan nggak belajar, ntar nggak bisa cari duit, nggak bisa beli shabu-shabu. Eh, cong, nyambung nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kondisi terkini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri jalani rehabilitasi narkoba. Nia Ramadhani dan suami, Ardi Bakri diputuskan menjalankan rehabilitasi narkoba. Kondisi pasangan suami istri dikabarkan oleh sang manajer. Manajer dan sahabat Nia Ramadhani, Tere ini mengabarkan kondisi pasangan suami istri tersebut. Mbak Nia baik, kata Tere saat konfirmasi media lewat pesan WhatsApp, Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 kemarin. Senada dengan sang istri, Ardi Bakri yang berada di panti rehabilitasi juga dikabarkan dalam keadaan baik. Baik dan masih direhab ya sekarang, sambung ia. Ardi Bakri dan Nia Ramadhani tengah menjalani rehabilitasi narkoba di panti rehab di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 7 Juli tahun 2021, Nia Ramadhani dan supirnya, NZ, ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan. Polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan alat isap bong di lokasi penangkapan. Diketahui jika Ardi Bakri juga langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat, karena turut mengonsumsi narkoba bareng Nia Ramadhani.